Okey, hai, Assalamualaikum, jom. Belajar repair peti ais dua pintu. Yang mana satu? Bukan yang ini. Yang ini adalah front loading yang kita tengah buat. Kita nak buat mesin bas peti sejuk dua pintu ni dekat luar. Jom kita pergilah ke dekat luar dulu. So, sementara kita nak mulakan kerja kita ni, sesiapa yang dah masuk live saya ni, boleh tak komen terlebih dahulu? Gambar suara semua clear tak? InsyaAllah kita nak repair peti ais ataupun peti sejuk ataupun dalam bahasa Indonesia, kulkas. Okey. Bagi nama Panasonic. Masalah dia tak hidup eh? Tak hidup, tak sejuk. Nah, dia kata tak sejuk, tak hidup. Semua sekalilah, semua sekalilah. Okey, so jadinya siapa yang baru masuk ni? Okey. Boleh tak komen sesuatu terlebih dahulu? Gambar suara clear atau tidak? Sementara saya nak menunggu anda respon tu. Suka saya nak jemput sesiapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk, nak belajar repair mesin basuh. InsyaAllah pada 12, 13 dan 14 hari bulan 1 ni, kita ada buat kelas belajar repair peti sejuk dan mesin basuh. Kelas tu mengambil masa 3 hari. Makan, minum, tempat tinggal semua disediakan. Cara nak daftar, pergi dekat saya punya laman web www.hairuzuku.com. Okay, Long, jom. Hari ni Along bantu kita. Along bantu kita. Clear, bos. Alhamdulillah. Terima kasih siapa yang memberi respon. Okay. Terima kasih, on. Along dah on. So, sekarang kita tengok dalam. Tengok dalam. Lampu hidup. Cun. Bawah. Hidup tak? Tak tahu. Buka bawah, kita tengok kipas. Tapi kipas duduk kat tengah, Along. Kipas duduk kat tengah. Tak apa, tak apalah. Along buka je habis semua sekali. Okay, terima kasih. Okay, Kamal, clear. Dia kata, Muhammad Ridwan, clear, bos. Terima kasih sangat-sangat. Robin, mantap, bosku, Hairul. Okay, Nur Huda kata, clear, bos. Terima kasih, Muhammad Ridwan. Oh, Abang Wan, okay, Jitra Kedah datang hadir, share, mantap, bos. Terima kasih, Alhamdulillah. So, selamat tahun baru. Sempat lagi kot kalau saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua follower-follower saya. So, insyaAllah tahun 2024 ni, diharapkan semua orang berbahagia, semua orang capai matlamat 2023 dan kita jumpa pada tahun baru, okey? Alright, jom kita buka dulu. InsyaAllah tahun baru ni saya cuba sharekan lagi banyak video-video konten-konten membaik pulih peti sejuk dan juga mesin basuh. InsyaAllah tahun ni memang saya nak haul out, saya nak buat yang terbaik. Kita nak kongsi ilmu yang sehabis baik. Okey, so kita buka dulu semua. Kita nak tengok. Kalau dapat lihat cooling coil dekat bahagian bawah ni, ada frost bermaksud kompresor hidup gas masuk, nampak kan ada frost. Okey, tapi customer kata tak sejuk. Apa hal tak sejuk? Kita buka dulu bahagian atas. Apa hal tak sejuk? Kita tengok. Okey, Rizal kata 2013 bos Hairul kurus lagi. Itulah, sekarang ni dah macam tondram dah kan. Itulah masalahnya tu. Kan, itulah masalahnya. Tak apalah, biarlah dia. And, Johor clear, bos. Terima kasih. Encik Faizal kata, bos tak buat video repair peti sejuk peti sejuk pintu buka kiri kanan ke, bos? Bahagian beku tak sejuk. Yang macam ni ke, bang? Peti ais macam ni ke, bang? Buka kiri kanan ni. Bukan tak buat, ada dah buat. Cuma hari ni mungkin tak kesempatan lah untuk buat. Okay, kita fokus dulu pada ni. Kita buka dulu. Kita nak tengok kipas dia dekat bahagian tengah-tengah ni. Sebab model ni, okay, model ni, dia punya sejuk dia dekat bahagian bawah. Okay, sejuk dia dekat bahagian bawah. Dia punya, okay bang, sayang. Okay, dia punya chiller dia duduk dekat bahagian atas. So, kita kena buka dulu. Okay. Boleh tak, Long? Okay. Dalam tu dua skru dah buka? Dah, okay. Kalau dah boleh buka, gentap je. Macam tu. Okay, pusing. Kita nak tengok dia punya kipas dia. Okey, cabut tepi. Tengok Panasonic model ni, kipas dia duduk dekat tengah-tengah. Okey, saya nak ceritakan sikit, bukanlah keburukan cuma boleh dikatakan teknologi Panasonic ni dia lain daripada lain sikitlah. Okey, teknologi Panasonic ni dia lain daripada lain sikit. Dia beku dekat bawah, sejuk chiller dekat bahagian atas. So, untuk model ni, okay, kalau saya repair, kalau customer complain tak sejuk, kurang sejuk, apa semua, perkara pertama sekali saya check adalah motor kipas dia. Tu. Kenapa saya kena check motor kipas dia dulu? Sebab model sejuk bawah ni, kipas dia selalu rosak. Sebab apa? Okay, sebab apa tau? Sebab sejuk dekat bawah, kipas nak kena tarik naik atas, kipas dia cepat rosak.
Okey, sekarang ni kipas dah saya test. Kipas pusing. Kipas tak ada masalah. Bawah chiller semua cantik. Tapi apa masalah customer ni? Ha. Apa masalah customer ni? Tengok ni jap. Ambil player jap. Ambil player jap. Saya nampak wire ni macam kopik-kopik je ni. Ha, tak apa, kita tengok dulu. Okey, sebab sekarang ni kalau tengok betul-betul cooling coil dia sejuk tau. Cooling coil dia putih, sejuk semua. Ha, cooling coil dia penuh dengan frost. Bila penuh dengan frost, butinglah. Ha, boleh ni. Bila penuh dengan frost bermaksud apa tau? Bermaksud gas ni cukup ha. Ha, yang ni okey, tak ada apa. Saya pegang pakai player, saya takut ada wire luka. Okey, tapi okey. Tak ada apa-apa masalah. Okey. So, bila dah jadi case macam ni. On. Kipas pusing. On. Cooling coil sejuk. On. Macam tak ada apa-apa. So, apa nak kena buat ni? Janganlah pulangkan dulu kan. So, kita kena testing dulu. Tapi, selalunya Panasonic ni dia ada masalah yang kedua dia. Siapa yang buat kerja-kerja repair Panasonic ni, dia tahulah. Dia punya ragam-ragam dia. Contoh dia macam ni lah eh. Siapa-siapa yang repair pomen kereta. Okey. Siapa-siapa yang pomen kereta, bila dia tengok je kereta Izora, saya bagi Izora sebab saya pakai Izora kan. Okey, bila tengok je kereta Izora, model yang ada tebu ni, so apa-apa hal dia mesti tangkap, ini mesti tebu ni, mesti hose bawah pecah apa semua. So sama juga macam Panasonic ni. Okey. Dia kata tak sejuk. So biasanya kita cek kipas. Yang kedua, tutup plug. Buka cover belakang. Kita cek juga dia punya relay dia. Sebab Panasonic ni selalu juga rosak relay dia. Okey, buka takung air dulu. Alhamdulillah 500 mata memandang. So 500 orang yang tengah memandang saya punya live sekarang ni, saya nak jemput anda sesiapa yang berminat nak belajar repair pecah sejuk dan mesin basuh. InsyaAllah pada 12, 13 dan 14 hari bulan 1 ni kita ada buat kelas belajar repair pecah sejuk dan mesin basuh. So kalau siapa-siapa berminat nak belajar tu, boleh daftar dekat kita punya laman web www.hairoviku.com. Okey, jom. Boleh daftar 3 hari 2 malam makan minum tempat tinggal semua kita sediakan. Okey, buka dulu cover ni. Salah tu, salah tu, salah. Nah. Mana bos saya yang betul? Kau pandai kan kau cari alasan tak nak buat. Belakang ni. Ni belakang ni ada lengkung sikit ni, tekan. Tekan. Apabila kau tekan, kau nampak tak kat sini dia naik ni. Ni, sini fokus. Ni tekan, nampak tak ada terangkat tu? Okey, dia terangkat situ. Kalau boleh ambil test pen. Ambil test pen, mana test pen? Ada tak test pen? Saya cari test pen. Yang kecil lah, tajam. Amboi, boleh lah betul. Lori tu. Okay. Tekan. So, ambil benda tajam. Masuk kat tepi sini. Congkel keluar ni, congkel ni, ni. Congkel keluar macam ni, barulah boleh keluar, barulah dia tak pecah. Panasonic selalu masalah barang ni juga. Barang apa tu? Saya bawa keluar dulu eh. Bawa keluar dulu. So kadang-kadang kita yang buat repair ni kan, kita kadang-kadang tak alert. Ataupun macam saya sendirilah kan, tak alert macam mana tu, maksud tak alert, tak peka ni. Okay. Bila kita on, dia hidup, kita anggap dia dah selesai lah, hidup lah, tak rosak lah. Cuma kadang-kadang relay ni, okay, kalau siapa-siapa yang tak pandai baru nak masuk dalam bidang ni, baru nak cuba DIY, kalau dia ada dua wire macam ni, ambil gambar siap-siap. Okay, maksudnya nombor 5 kelabu, nombor 6 merah. Okay, ni warna coklat ke merah, aku dah tak kenal wire dia ni. So buka dulu, keluarkan dia punya relay dia. Sebab kadang-kadang relay dia ni, nasib dia, masa kita on tadi, kompresi dia hidup. So, nanti nasib tak baik, lepas dia padam, dia on balik, dia tak boleh hidup. So, jadinya kita check dulu dia punya relay dia. Walaupun sekarang ni kita on dia hidup, dia elok, macam mana pun kita kena check juga dia punya relay dia. Macam tu. Kalau kita dah nampak problem dia, itu senang. Kalau tak nampak dia punya problem, itu susah. Macam tu eh. So, Ngah. Ni customer kata apa ni? Tak sejuk bos, dia tulis. Dia kata sejuk bawah tu apa tu? PSB.
Itu nombor telefon tak? Ha? Nombor telefon? Tak sejuk. Bawah tu apa tu? Masuk dulu. Ha. Okey, tengok sini. Kita test dulu relay dia. Masuk sini satu. Masuk sini satu. Nampak tak? Multimeter saya, insyaAllah, okay kot. Multimeter pun tak 0 ohm ni. Ada multimeter lain ke? Yang ni, apa ni? Buat macam ni. Boleh? Kita test dulu. Lepas tu kita test. Kita test relay ni. Kita test relay ni, takut relay ni ada problem pun boleh jadi. So, jadinya, itu point kedua lah saya cakap. Kalau peti air tak hidup ni, Hakim, boleh lah pakai ni. Kita pakai clamp saja pun boleh. So, kita pakai clamp, clamp, clamp. Kita tengok bacaan ohm dia dulu. Kita tengok berapa ohm. So, first kali klaim sini lah supaya dia tenang nak pegang. Okay, so test 0 ohm, 0 ohm, cantik. Okay, so kita cocok sini, cocok sini. 25 ohm. 25 ohm, 25.9, 20 ni. Okay, macam ni relay dia tak ada 25 ohm. Relay dia ada 3 jenis je. 12 ohm, 22 ohm, 33 ohm. So sekarang ni bila saya check, dia dapat 25 ohm, bermaksud dia dah tinggi tau. Sebab dia dah jadi 26. Ha, 26 ohm. Okay, so dekat sini dia ada kemungkinan relay ni dia dah nak rosak. Cuma dia belum rosak. Dia belum rosak 100%. Mungkin dia akan jadi okey, mungkin dia jadi tak okey. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap okey, kejap dia tak okey. So ini kalau saya pasang ni macam tadilah, peti ais tu dia akan hidup. Dia akan hidup. Tapi saya takut nanti bila customer saya kata dia ambil buat balik, testing dekat rumah, gegar-gegar atas lori, lepas tu dia sampai rumah on dia tak hidup. So jadinya saya tak nak ambil resiko tu. Jadinya saya nak tukar je terus pada relay yang baru. Jom kita masuk dalam. Okay, so dekat sini yang kadang-kadang macam saya lah pada zaman-zaman saya dulu kan, saya tak learn, saya tak peka dengan benda ni. Okay, so bila saya tekan on, saya hidup, selesailah masalah tu. Tapi pengalaman tu mengajar kita kan, so jadinya setiap kali kalau kita on, kita nampak macam okay, kompresor hidup, gas cukup, kipas elok, semua jalan elok. Takkanlah customer nak saya saja je nak bagi kita duit, betul tak? Mesti ada something wrong tak betul. So jadinya saya ambil dulu 22 ohm 2 pin eh. Ni 20, ni 33 ohm. Relay 2 pin 12 ohm, 2 pin 22 ohm. Okey, kita ambil 2 pin 22 ohm. Kita test dulu. Jom. So sini. Okey. Kita pasang kat sini. Kita test sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So kita testing. Okay, belajar kan sesuatu kan? Belajar kan? So jadinya kalau nak belajar lagi pandai, nak belajar lagi direct macam macam ni, belajar front loading lah, kapul lah semua tu kan? So saya tak ada buat masa sekarang ni. Plannya ada nak buat kelas sendiri. Okay, tapi tak berkesempatan, tak sempat je kan? So jadinya ni berapa ohm eh? 22. Campur ni. Ni 12 ni. Okay, ni 12. Tolong Angah cari 22 ohm. 2 pin. Tengok sini. Yang ni dah tercampur ni. So saya test kat sini 2 pin. Kat sini bacaan dia 13 ohm, 13.8. Campur lah ni. Okay, dia 13.8. Nampak tak? 13.8. Sejadinya tak boleh pakai. Sekejap, saya test yang ni dulu. Sekejap, 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 sekejap.
Eh. Yang ini 20 ohm, nampak? Ni 20 ohm. Ni nampak sini dia tulis ni. 22 ohm. Kat sini bila saya test dia dapat 21 lah, 20.9. Ha, yang ini yang asal. Okey. Yang asal ni bila saya test dia dapat 28. Tinggi sangat. Sebab relay compressor dia ada tiga jenis je. Pattern dia sama. Nampak tak? Pattern dia sama. Ha, pattern dia sama tapi yang ni 12 ohm. Yang ni 22 ohm. Ah, so dekat sini lah yang ramai kadang-kadang orang dia terlepas pandang dekat bahagian sini. Betul? Dia terlepas pandang dekat bahagian sini. So saya pasang. Okey, ikut je balik wayar asal. Okey, ikut je balik wayar asal, kita pasang. Bos, ada yang tanya relay kalau dah kong macam mana kita nak tahu? Relay kalau dah kong, dia dah tak hidup lah motor compressor. Okey? Motor compressor tak hidup lah. Sebab relay ni fungsi dia adalah starting. Okay, dia macam kapasitor lah relay ni saya cakap. Dia macam kapasitor. So jadinya kita dah tukar relay yang baru. Kita pasang, kita test running. Okay, kita test on sekejap. Mi, ni masalah dia apa Mi? Tak sejuk katanya. Tak sejuk. Semua orang kata masalah dia tak sejuk. Okay, ni tengok sini, clamp. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya on. Starting. Cantik. 0.8. Okay, compressor dah running. Okay, compressor dah hidup, dah running. Okay, ha, ni hidup kan, vibration. M dia rendah je, tengok M dia. 0.7 je. Ha, 0.69 je. So, peti ais ni exercise dah. Senang kan repair peti sejuk kan. Senang repair peti sejuk, senang repair peti ais masa masuk apa semua. Cuma kadang-kadang yang jadinya mahal disebabkan pengalaman seseorang tu. Ini case, bukan saya nak sombong tau. Bukan saya nak sombong, bukan saya nak bongkar. Kalau saya nak sombong, saya tak sharekan video ni. Saya tak kongsi pengalaman saya dengan anda semua sekali. Sebab kita buat ni secara real. Saya tak tahu apa lagi rosak dia. Saya ambil, saya terus buat live. Kan? So, macam case ni, dulu, dulu case ni, saya boleh katakan, selalu saya kena, dan saya selalu tak peka dengan barang ni. Selalu saya tak peka dengan barang ni. Maksudnya apa tau, tak peka. Saya test on hidup tapi tak ada apa masalah. Apa saya buat? Selalunya saya akan tukar set defrost. Saya akan tukar heater, sensor, timer semua saya tukar. Okey? Ah lepas tu customer bawa balik masalah lagi. So jadi saya dah timba banyak pengalaman. So jadinya setiap kali berlaku masalah macam ni, kipas elok. Ah kompresor jalan, gas semua cukup tapi kenapa dia kata tak sejuk? So jadinya saya akan check dia punya relay. Saya akan check dia punya bacaan dia. Saya akan tengok berapa bacaan normal dia. Ha, sebab relay dia ada 3 je. 12 ohm, 22 ohm, 33 ohm. So, kalau kita check bacaan dia tinggi, bermaksud relay tu problem. Dia mesti tak lari 1 ke 2 ohm je. Kalau 22, dia akan pergi sampai 24, 25. Macam tu. Kalau 12, dia akan pergi 13, 14 ataupun dia akan turun 10, 11. Macam tu je. Kalau 33, dia akan pergi sampai ke 35, tak bawah 30. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay, belajar tak sesuatu hari ni? InsyaAllah kan, kalau follow Hairudikul, dia bukan cerita konten pasal Alphard jadi teksi ke, tak ada. Dia cerita pasal mesin basuh je. Itu hari yang kat Jepun tu saudara saya. Okay? Aduh, korang ni kan. Jom, sini. Okay? Ah, dah settle lah ni. Eh, dalam. Kipas memang tak ada pun masalah. Tengok bahagian bawah. So, cooling coil memang sejuk. Ada frost apa-apa semua. So, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, peti ais ni kita anggap selesai. So, kita perlukan satu hari suntuk untuk testing. Tapi relax dulu. Relax dulu. Kau tengok kat sebelah ni. Siapa yang nak belajar ni? Ini ilmu baik dan mahal. Okay, tengok eh. Baik, mana? Customer saya kata, tak boleh spin. Okay, tengok saya on. Hidup eh? Hidup. Okay, nampak tak? Cameraman tak pandai lagi. Bila orang fokus kat sini, masuk kamera ke dalam. Haa, macam tu. Oh. Nampak? Hidup eh? Hidup. Saya tekan start. Tengok dalam. Okay. Dia pusing. Diam. Dia pusing. Diam. Dia pusing. Diam. Mesin basuh ni, dia menghadapi masalah apa tau? Masalah pusing sebelah je. Kalau tengok fokus sekali lagi, betul-betul. Okay, saya on. Tekan start. Kamera masuk dalam lagi. Silau.
Okey, tengok ya, pusata tu dia pusing arah mana? Okey, dia pusing arah mana? Dia pusing arah sini. Dia pusing arah mana? Arah sini lagi. Dia pusing arah mana? Arah sini lagi. Dia tak lawan. Patah balik. Maksudnya, dia pusing kiri, 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 dia tak pusing kanan. Okey, dia kiri, kiri, kiri. So, sampai mau spin, spin dia akan pusing ke kanan. Tapi, mesin ni dia tak boleh pusing ke kanan. So, automatically, mesin ni tak boleh spin. So, customer cakap tak boleh spin. Tapi, bila datang sini, saya tengok, mesin abang ni masalah dia. Masa wall dia pusing sebelah aja. So, jadinya siapa-siapa yang nak tonton video ni, nak belajar, mesin basuh dia pusing sebelah aja. InsyaAllah, petang ni. Pukul 5 lah, 5 suku. Okay? Ada tak yang nak tengok? Ada tak yang nak tengok? Kalau nak tengok, bagi tahu. InsyaAllah. Kalau tak nak tengok, tak apa. Saya pun malas. Saya pun banyak kerja ni. Saya pun banyak kerja. Kalau nak, komen nak, insyaAllah petang ni pukul 5:15 petang, kita on peti sejuk tu. Kita buat mesin basuh tu. Komen dulu. Nak ke tak nak? Alright. So, sementara nak menunggu korang komen nak ke tak nak apa semua. 12, 13 dan 14 hari bulan, kita ada buat kelas. Repair petunjuk dan mesin basuh. Siapa nak daftar cepat-cepat. Sementara tempat masih lagi ada. Okey, ada tak orang? Orang komen nak? Ramai apa kata? Nak. Kalau nak, support saya satu dulu. Kalau nak, support saya satu dulu. Okey? Support saya satu dulu. Ambil satu BC Pro. Pergi dekat Shopee dulu. Pergi dekat Shopee. Tulis BC Pro. Beli satu dulu. Support saya satu dulu. Okey, boleh? Boleh? Aku tak boleh kan? Saya tahu dah. Kan, diorang memang macam tu. Dia nak ilmu tapi tak nak support saya kan? Support lah saya satu. Servis aircon sendiri secara DIY. Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh tak apalah. Merajuk lah kan? Alright, so. Okay. So, jadi saya lawak-lawak juga tapi serius. Support lah saya sikit. Boleh lah satu BC Pro tu. Okay, so jadinya itu sahajalah untuk video kali ni. Kita testing PKI itu, biarkan semalaman tengok okey ke tak okey. InsyaAllah petang ni 5:15 petang kita on satu peti satu mesin basuh. Mesin basuh pusing sebelah saja. So, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Saya Hairil Kul. Assalamualaikum. Nak jumpa apa? DIY. Takkanlah kau sikit. Nak jumpa apa? Kita DIY je. Motor gaji? Nak jumpa apa? DIY je. Okay, right.